jangan mungkin orang aku. Tapi anakku jam 11 mami. Jadi aku tak makan isi, aku pengen. Aku mami jam 11. Aku semalas sama tidak bisa aja. Karena gue mudah. Dan aku mudah toilet juga. Melap kulkas, melap rak sepatu dan lain-lain. Aku tak nggak tahu terus sih, istirahat dulu loh deh, kamar. Tapi perjalanan juga. Aku kan bahas. Akeh sing ada tak cerita yang lain-lain tuh waktu guys dari sing pesantren santri ya sing dimandiin dengan air sabi sama istri pengurus pesantrennya itu kayak tekel lu ning ndi yo hukum oke itu hukum ya kan tapi ojo dengan kayak gitu bahaya nak kulitnya sensitif ya terus kalian terus di apa jenisnya di apa itu digundah bawa banyu apa lombok ya otomatis kan kulitnya bisa melepuh ya kan dan ini tuh sangat bahaya sekali terus ada gatal infeksi dan lain-lain jadi infeksi kulit tuh rapi kita kan semua ya walaupun oke okay, itu salah santri ini karena rokok di pandemi bisa nak orang iso yo pintu itu rasa ketiga kalau sampai nggak bisa di pandemi yo efek jerami itu apa selain itu ya kan bahaya toh sambel walaupun sebenarnya ini deh. Mungkin tam mungkin dia tuh berpikirnya uang sambel timam pedesin nih orang popo nih ngoteng orang popo nih cangkem nih ilat nih lambing tapi kan beda ya bagian itu kulit kulit nggak bisa sensitif kok gak kali kena kanker kulit ya infeksi datang bakal kena kulit ya beda lah sambel kan untuk dimakan bukan untuk dibuat diet jangan jadi beda saat ini mbok iya saat yang dikui ngomong lo ini enggak ada hukuman lain tapi gak sih guys seiki kan Allah hati jadi apapun itu tuh viral apapun yang kita lakukan sekiranya ada yang nyuting dengan tidak bilang ke kita atau ngumpet-ngumpet dengan kejadian apa yang kita lakukan itu tuh bisa jadi viral guys ya contohnya Twitter kan aku gak tau ya guys ya itu kan kelihatan banget kalau itu tuh direkam entah itu yang rekam santrinya atau kayak gimana dan lain-lain aku juga kurang paham karena bedanya memang cuma seperti itu dan sekarang pengurusnya tuh udah ditangani sama pihak kepolisian untuk dimintai lebih banyak lebih detail ya kan gitu guys jadi memang bola dunia ini tuh memang harus aneh apalagi si ada HP yang bisa tahu kebiasaan orang dan lain-lain itu tuh jadi makin banyak apa lebih banyak kejadian-kejadian aneh yang ada di dunia ini jadi kita tuh tahu dari luar negeri, dalam negeri, dan lain-lain itu tuh banyak kejadian yang aneh sepertinya pencabulan kayak gitu lah terus pemerkosaan kayak gitu kehilangan nyawa istrinya, anaknya, suaminya, dan lain-lain itu tuh banyak sekali terus kekerasan KDRT dan lain-lain itu memang banyak sekali guys sekarang marah banget karena ada HP jadi kita lebih tahu mungkin dulu tuh juga banyak cuma dulu tuh nggak ada HP jadi kita taunya tuh mulut dari mulut dan tidak bisa untuk seluruh dunia gitu
Jadi yang tanya yang tahu cuma tetangga-tetangga tok ngono. Aku pengen nyambel guys. Iwak enak kok nganu. Tak goreng sampai sambel. Ini ada, tapi bisa tak gorengi orang saya tak suka. Aku nak makan saya ini aku juga cik banget. Jangan suka lah, seperti ini gak sarapan, aku mau sarapan apa. Dia tuh kalau bangun tuh siang, meski kok tangi gue langsung ngomong. Semoga langsung ngomong. Kayak gitu guys. Aku nggak mau juga lihat apa. Anak cewek di petang nih guys. Anak umur 16 tahun. Kau tak bacakan beritanya. Aku anggap terus ya guys ya. Aku nggak tahu nak bikin video ini untuk yang itu. Makan apa tuh? Oh, Allah. Aja ya guys ya, dan kita lanjut lagi nanti tak masak bisa soalnya semacam semuanya.